Berikut ini cara mengubah gambar ke PDF di iPhone. Jadi format apa saja, entah itu PNG, JPG, itu bisa diubah. Intinya kalau kalian ingin mengubah yang dari sini, nah yang dari sini ke bagian file, kita tekan lama dulu seperti ini, tekan lama, pilih bagikan, pilih simpan ke file, atau kalian pilih banyak juga tidak masalah. Nah, tentukan foldernya di file, di Chrome ataupun dimanapun. Ini saya contohkan satu saja. Jadi yang kita pindahkan tadi muncul di sini, di bagian file ini. Nah, setelah itu kita cari foldernya tadi, di Chrome tadi. Nah, yang ini, kalau kalian ingin membuatnya menjadi yang namanya format PDF, kita tekan lama atau pilih banyak juga tidak masalah kalau lebih dari satu. Nah, kemudian tekan lama salah satunya, pilih tindakan cepat di sini. Nah, itu buat PDF. Ada tulisan buat PDF. Kalian pilih saja. Nah, ini hasilnya. Ini PDF. Nah, dia membacanya itu via Chrome atau pembaca PDF lain juga bisa. Nah, yang ini dua foto. Saya ubah jadi yang namanya PDF. Satu foto juga bisa dengan cara tekan lama. Pilih tindakan cepat, pilih buat PDF. Jadi seperti itu caranya. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.